Kemarin Menteri Kesehatan telah mengumumkan kasus pertama, yaitu seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran. Jadi menurut saya petugas kebersihan itu adalah kasus pertama, tapi menurut epidemiologi itu harusnya adalah kasus indeks harusnya. Tapi menurut saya bukan kasus indeks, itu adalah kasus primer yang ditemukan oleh pemerintah. Nah, seharusnya ada kasus indeks yang menularkan awal di Indonesia. Jadi kalau kita telusuri, kalau itu adalah petugas kebersihan di Wisma Atlet, maka kasus primernya bisa pasien di Wisma Atlet, bisa dokter, bisa orang lain, atau bisa orang-orang yang datang ke Wisma Atlet atau tetangga dari petugas kebersihan. Dan itu harus diinvestigasi sampai ketemu kasus indeksnya. Menurut saya begitu.